Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Bagus Kusoro. Kali ini saya mau unboxing, review sama tes nanti dalam negeri EKOF 311.GR 1100 watt. Ya, ini salah satu coffee maker yang bentuknya bagus ya, dan saya kira mungkin recommended buat teman-teman untuk di rumah bahkan di kafe. Oke, mari kita buka. Ada buku manual, buku petunjuknya, kemudian dapat spoon. Oke, kita buka. Di sini juga ada kartu garansinya ya. Pastikan kalau beli DeLonghi ada kartu garansinya. Oke. Nanti kita coba angkat. Lihat atasnya. Dapat portanya dan salah satu filter powdernya ada di sini. Oh, ini ternyata plastik. Saya kira ada dari kayu dia. Ternyata plastik ini ada untuk holdernya di sini. Ini yang untuk 2 spoon, 2 cup. Ada tray-nya di sini. Coba ini cara bukanya. Oh, ini masih ada solasi. Oke. Bisa dibuka ya. Tray-nya, coba kita buka satu persatu. Ini di bagian bawah. Kalau sudah airnya begitu penuh bisa kita ambil. Ini ada filter holdernya lagi yang untuk 1 cup. Ya. Untuk spek bisa kita baca di buku manual atau di kardusnya sini ya. Oke, ada sesuai gambar filter holder for powder coffee. Jadi untuk holder, filter holder untuk kopinya atau bubuk kopinya, dan ini sudah auto off function ya. Enaknya kalau kita lupa mematikan mesin kopinya, dia akan otomatis mati sendiri. Eco function auto off. Terus kemudian ada tangki yang transparan, ini juga bisa dilepas, dan ada untuk bikin cappuccino, pisum cappuccino yang sempurna. Kita bisa langsung lihat di sini. Desainnya retro. Desainnya retro untuk EKOF 311 ini. Ada exclusive glossy finish. Prestigious chrome accent. Jadi ini banyak chrome-nya. Terus ada cup warmernya, mungkin di atas ini ya. Dan ini tekanannya 15 bar,
auto shut off function sudah kita bahas, tim control knob ini di sini, dan coffee temper. Nah, kalau yang DeLonghi 3531 tempernya jadi satu dengan spoon, tapi kalau yang ini tempernya ada di sini, jadi posisinya ketika kita mau membuat kopi kita taruh di sini portanya sehingga tempernya nempel. Ya, bagus juga. Ini ada tombol powernya di sini, kemudian ini untuk bikin espressonya, dan ini untuk steam dikontrol di sini. Untuk steamnya ini nanti coba saya lihat, ini untuk cappuccino saja kayaknya, ini untuk cappuccino nya. Kalau yang 3531 itu ada keterangan untuk hanya untuk memanaskan dan untuk bikin cappuccino ya. Coba kita lepas tanknya, caranya gimana? Itu saya kira yang bisa saya review dari coffee maker DeLonghi Ecoff 311 ini. Buat saya ini belum bisa saya pastikan recommended atau belum, nanti kita tes untuk coffee makernya. Ya, tadi saya sudah unboxing dan review sedikit mengenai coffee maker ini. Saat ini saya mau tes coffee maker ini dan bagaimana hasilnya nanti kita praktekkan. Dan di sini saya juga ingin memberikan inspirasi buat teman-teman, istilahnya pemula ya, jangan takut untuk mencoba ya, karena para expert, para ahli saya kira berawal dari pemula gitu. Jadi kita jangan takut untuk mencoba. Dan untuk tes saya akan ditemani rekan saya Mbak Dila yang akan praktekkan, dan Mbak Dila baru pertama kali ya. Mau nyoba coffee maker. Iya. Oke. Tank harus diisi dulu pakai air separuh saja, karena itu sudah terisi. Isi separuh saja. Kalau yang 3531 saya review kemarin hanya kapasitasnya hanya 1 liter, kalau ini bisa lebih. Oke. Dan mau tes untuk yang 2 cup ya. Ini ada 1 spoon atau cup, 1 cup dan ada 2 spoon. Oke. Dan spoon dari DeLonghi ini sudah takaran ya untuk 1. Sambil mengisi kita hidupkan dulu ya. Ini ada indikator hijau, artinya dia hidup. Kemudian nanti dia proses memasak. Ketika dia ready untuk kopi espresso, maka di sini akan hidup indikatornya. Ini untuk kopi espressonya, ini untuk steamnya. Jadi dia akan hidup. Ya, spoon bawaan DeLonghi itu, ya ini sudah untuk 1 cup ya, jadi jangan lebih, yang lebih dari sini juga jangan kurang banget. Itu cukup masukin saja. Oke. Kemudian mesin ini, seperti yang saya bilang, tempernya nempel ada di sini, tapi saya juga siapkan temper ini kalau memang kurang.
tangannya maju saja, tangannya maju, pegangannya maju biar mantap. Nah, agak digeser putar dikit. Nah, tuh bisa di sini ya, bisa di sini. Nah, ini filter holdernya itu sebenarnya ada line di sini. Jadi diusahakan kopinya itu sesuai dengan line-nya di sini. Coba digunakan temper yang supaya lebih pas ke posisinya. Ini kan tempatnya ada seperti ini. Kita taruh sini saja. Kita tekan sini. Dia akan turun. Kita sesuai di line-nya. Bisa coba. Sudah, kalau merasa sudah, coba dihaluskan. Jadi dia miring posisinya, jangan tegang, biasa saja. Nah, putar lagi. Sudah, taruh. Sekarang dipasang. Nah, ini sudah ready nih untuk espresso. Tapi sebelumnya ini dipasang, taruh dulu kotanya. Karena ini mesin baru, sebelum kita bikin kopinya, alangkah lebih baiknya yang pertama kita buang ya. Kita beri kotor dulu ya, kosong dulu. Kita pasang. Oke, kita bisa taruh di gelasnya di sini. Ini di sini. Sudah ready, dia agak hijau juga. Oke. Tangannya bisa dipindah posisinya. Oh, sampai tengah ya. Posisikan dia di tengah ya. Oke, kalau sudah, siapkan gelasnya. Karena ini dua. Nah, kopinya sudah keluar. Untuk banyaknya air vanilla itu selera ya, tapi biasanya kalau pecinta espresso dia nggak butuh banyak air, karena ini untuk 2 gelas bisa segini atau segini. Ini kalau temperannya sempurna, dia akan mengalirnya itu hampir bersamaan, tapi kalau ada sesuatu yang kurang pas, biasanya yang ini lebih kenceng, yang akhirnya sehingga nanti hasilnya tidak seimbang. Ini hasilnya lumayan untuk kopi espresso. Mbak Lila selamat. Sudah bisa bikin kopi espresso ya. Caranya mudah kan? Ya, nanti belajar lagi bagaimana cara menggunakannya. Ke depan kita akan belajar bagaimana menggunakan steam untuk bikin cappuccino. Ya. Demikian teman-teman unboxing dan review dari saya untuk coffee maker Enkof 311. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.